Baiklah, kita baru saja mendapat isyarat dari Putrajaya. Terus saja ke bangunan Perdana Putra untuk mengikuti pengumuman khas Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersama-sama dalam majlis pengumuman pembentukan Jemaah Menteri yang baru. Sebenarnya ada beberapa anggapan bahawa pengumuman itu didahulukan. Saya nak jelaskan bahawa saya telah menetapkan dari awal pengumuman ada 8.15 malam. Yang menetapkan awal itu hanya rakan-rakan yang berminat untuk menyegerakan. Sebab itu disebut jam 5 yang baru saya sampai dari Tambun dan Ipoh tadi. Setelah menghadap Puan Duli Yang Maha Mulia, paginya yang dapat Tuan Agong, lepas itu Sultan Perak dan kemudian majlis bersama rakyat di Tambun. Kabinet ini atau Jemaah Menteri ini adalah Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Maka ada beberapa prinsip yang diterima pakai untuk merangkul semua kekuatan induk dan dukungan berikutnya. Kekuatan induk itu adalah Pakatan Harapan yang mencatat jumlah undi terbanyak dan ahli parlimen terbesar, diikuti oleh Barisan Nasional yang memilih untuk bersama dan GPS Sarawak. Ketiga tunggak ini telah sepakat bukan sahaja dalam membentuk Jemaah Menteri tetapi menetapkan beberapa dasar utama. Dasar utama governance atau tata kelola maju pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan beban rakyat dari sudut kos sara hidup. Kesepakatan ini memungkinkan kita kemudian melebarkan jaringan kepada GRS dan sekarang ini selain dari warisan APCO yang sedia ada. Ini bermakna kekuatan kerajaan perpaduan dalam parlimen sudah mencecah sekitar 2/3. Jadi dengan mandat ini, ia telah memberi keyakinan kita untuk membentuk suatu barisan Jemaah Menteri yang lebih padu dan akan bekerja sebagai satu pasukan dan menumpukan perhatian dalam soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan menumpukan perhatian kepada permasalahan rakyat. Dengan ini, saya akan mengumumkan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusuf. Menteri Pengangkutan, Luke Siu Fook atau Anthony Luke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi, Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Koh Meng. Menteri Pertahanan, Muhammad bin Haji Hassan.
Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict, Menteri Luar Negeri Datuk Sri Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pelancongan Datuk Sri Tiong King Singh, Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq, Menteri Perpaduan Negara Agus Anak Dagang, Menteri Agama Ketua Mahkamah Syariah sekarang, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar, Menteri Belia dan Sukan Yu Xiao Suan atau Hana Yu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Betty Mustafa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak Armizan bin Muhammad Ali. Sementara itu, urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh beberapa penasihat yang tidak akan mengambil upah. Ia akan diketuai oleh penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Okey, ada soalan? Setelah mengangkat sumpah jam 3 petang esok insya-Allah dan diperkenan oleh Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong, saya akan mengadakan pertemuan khas dengan menteri-menteri supaya beberapa peraturan dan hala tuju dan kaedah baru diperkenalkan dengan maksud memusatkan usaha dalam kerja mereka, menjalankan kerja dan mengelakkan segala kecurigaan tentang kemungkinan pembaziran, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya telah menetapkan bahawa dalam jemaah menteri kerajaan perpaduan yang diutamakan adalah soal tata kelola dan good governance, dan
isu yang boleh atau langkah-langkah harus diambil untuk meringankan beban rakyat, sementara fokus utama tetap pemacuan ekonomi. Baik. Terima kasih.